Ini kita masukkan dia punya bende. Macam ni guys, kita punya pengat hari ini. Ni dia nampak saya sikit yang sagu ni. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Saya doakan semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat dan murahkan rezeki. Amin. Okay guys, selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Okay, ini kita nak masak atau tu. Ini belum tengah hari lagi sebenarnya. Dalam pukul berapa? Kita tengok jam. Dalam ni dalam pukul 10 suku. Jadi ini saya nak masak awal sikit sebab hari ni saya kerja. Hari ni pun meniaga dekat bazar. Semalam tu cuti. Kita cuti satu hari je. Dah dekat nak 2 minggu kan puasa. Baru semalam kita orang cuti. Dan hari ini kembali bekerjalah seperti biasa. Sebab saya beli petai tadi. Ni petai ni tadi saya beli. Tadi tak nak beli petai. Ada pakcik tu jual dekat motor sekali. Dia cakap, dek RM5 je dek satu ikat. Belilah juga ni. RM5 satu ikat ni ada 6 papan. 6 papan RM5. Tu sebab hari tu cakap nak buat lauk tempoyak kan. So saya belilah petai dia awal-awal. Tadi nak cari pucuk ubi tadi tak ada. Sebab sekarang musim panas jadi pucuk ubi tak ada. Nantilah tunggu besok kita cari pucuk ubi pula dekat pasar. Dek, turun. Nah ni tadi saya ada juga beli pisang. Ni saya beli pisang tadi RM2.80. Nah ni pisang apa ni, pisang awak kot. Pisang awak. Kita nak buat pengat pisang dengan keledek. Lepas tu dengan apa ni namanya, sagu. Sagu mata ikan. Lepas tu tadi ada beli daun gesum. Daun gesum RM1. Lepas tu ada beli bendi. Kacang bendi ni RM1. Nanti nak buat asam pedas ikan. Tadi cari ikan pari tak ada. Adanya ikan selar, tak apalah buat asam pedas ikan selar pun sedap juga. Kan? Lepas tu ni ada daun pandan ni saya minta dekat pakcik sebelah rumah. Daun pandan. Sebab saya ada tanam hari tu besar juga pokok dia kat belakang. Tapi semenjak musim panas dia mati. Sebab saya jarang ke belakang untuk pergi siram. Jadi dia dah mati dah. Nah, okay guys. Jadi sekarang ni kita nak apa, nak masak asam pedas dululah kot. Sebab nanti dalam pukul 2 tu selepas solat Jumaat saya nak pergi kerja dah. Jadi kita masak awal-awal. Sebab kita nak buat asam pedas ikan. So kena ada serbuk kari ikan dah sikit untuk kita campurkan dengan. Saya kalau masak asam pedas. Saya kalau masak asam pedas, saya apa ni, letak serbuk kari sikit dalam satu sudu macam tu. Resepi daripada mak mertua. Okay, ni tadi saya dah ambil daun limau juga. Saya kalau masak asam pedas, letak daun limau dan juga daun kesum. Kalau kat tempat lain tak tahulah macam mana resepi dia. Tapi ni resepi yang saya dah biasa nampak nenek diorang ni masak kat rumah dulu. Jadi saya ikut resepi nenek diorang ni. Saya pun bukannya pandai sangat nak masak masakan orang sini. Ni tu ada apa ni, sedikit halba. Tu. Ada halba dan juga jintan. Tu saya masukkan dalam ni. Kita tumis dulu. Ni saya ada apa ni, sedikit sedikit sebatang serai. Ni kita tumis juga serai. Dan sekarang kita masukkan dia punya paste yang kita dah blend tadi. Ni kita masak asam pedas ni sikit je. Okay guys, jadi
Waktu menumis ni kena letak api kecil lah. Kalau tak nanti habis bersepah satu dapur nanti. Terpecik semua dekat satu dapur. Dia letak api kecil. Lepas tu kita tumis sampai cili dia pecah minyak. Sampai dia sedikit garing macam tu. Nah ni kita punya cili dah garing tu. Dia nak masukkan ikan. Ni ikan ni saya tak masukkan banyak pun. Saya masukkan seekor je ikan dalam ni. Ikan selar. Saya masukkan seekor je dalam kuah ni sebab nak ambil rasa ikan je. Yang lain tu saya goreng sebab suami, anak-anak semua tak suka ikan dalam kuah. Kecuali macam ikan pari ke ikan duri, diorang sukalah. Kalau macam ikan-ikan macam ni, ikan tenggiri ke ikan-ikan macam ni, diorang tak suka dalam kuah tau. Diorang suka yang bergoreng macam tu. Jadi saya nak letakkan dalam ni seekor je untuk saya dan sekali untuk ambil rasa lah, ambil rasa kuah dia tu. Lepas tu nanti saya masukkan terung dan juga bendi dalam ni. Ha, macam maksudnya asam pedas sayur. Ikan dia seketul je. Ikan dia seekor je. Ni. Ni tadi saya dah siang dah basuh, ni kita basuh lagi sekali supaya afdol. Ha? Kenapa? Ni kita masukkan ikan guys. Tengok, betul-betul seketul saya letak ikan. Ha, lepas tu ni kita nak letak air asam jawa. Ni kita masukkan air asam jawa. So guys, ni saya dah jumpa daun limau yang hilang tadi. Ni kita masukkan 2 helai daun limau. Lepas tu ni ada daun kesum. Ni kita masukkan daun kesum. Dan ikan dia ada seketul je. Ikan dia ada seketul je guys. Ni ha. Ni ikan yang tiga ketul ni kita akan goreng. Ketul tadi kita dah masukkan dalam kuah dia. Ni kita tambahkan bubuk kunyit. Kita tambahkan garam. Ini kita gaul-gaul. Okay, ni kita nak masukkan garam dalam asam pedas ni. Asam pedas. Okay. Ni jerung yang kita dah goreng sekejap ni kita masukkan dalam kuah asam pedas ni. Ha, betul. Lepas tu ini kita nak goreng ikan ni. Dan ni kita goreng. Ini kita masukkan dia punya bende.
kita masukkan dia punya tomato. Ini je kita punya asam pedas hari ini dah siap. Mana ikan dia ni? Ikan dia ni seketul je ni. Seketul je ikan dia, guys. Ni nampak dia punya kuah ni dia sedikit pekat tau daripada asam pedas yang biasa kita beli kat kedai. Macam tu. Ni sayur ni kita tak boleh masak lama-lama sangat. Takut dia kalau masak lama-lama nanti jadi terlalu lembik dah tak sedap. Okay guys, ni kita punya asam pedas ni dah siap. Dah letak garam dah tadi. Lepas tu ni dah boleh tutup api. Ni kita tengah goreng ikan sebelah. Lepas tu nanti kita nak buat pengat pisang dengan keledek. Jom sekarang kita nak siapkan bahan-bahan untuk buat pengat pula. Ni kita punya ikan goreng pun dah siap digoreng. Ni kita panaskan air ni untuk kita buat pengat pula. Ni kita rebus sagu dululah. Kan? Sagu ni kadang nak rebus dia pun makan masa juga. So kita akan rebus sagu dulu. Lepas tu nanti baru kita masukkan ubi tu. Okay, sagu ni tak hebat banyak sangat. Kalau tak nanti dia terlalu pekat sangat. Kuah dia saya tak suka. Yalah tu. Ya, terlalu banyak sangat sagu dia. Okey. Kita dah masukkan sagu. Kita rebus sagu tu sampai dia kembang. Ini kita punya sagu ni tidak kembang tau. Dia dah kembang. Sekarang kita nak masukkan ni ubi. Ni kita buka api balik. Apa ni guys? Kita nak lanjutkan masak kita punya pengat. Ni tadi dia punya sagu dah kembang. Sekarang kita masukkan dia punya ubi pula. Tak banyak sangat ke kuah dia? Ha? Kurangkan air dia sikit. Macam banyak sangat. Kita masukkan ubi dia. Okay, ini kita rebus. Kita masukkan daun pandan. Ni gula belum masuk lagi. Ni kita masukkan gula. Gula ni tak tahulah kita agak-agak je lah. Tak ada sukatan. Kita masukkan dalam 5 ni lah. Dalam 4 sudu. Harap-harap dia tak manis sangat lah. Kalau manis-manis sangat ni tak sedap. Sedikit ekstrak vanila. Kita masukkan sedikit garam. Ni kita rebuslah sampai ubi ni sedikit empuk. Nanti baru kita masukkan santan. Santan kotak. Kita gunakan santan kotak je. Guys, ni saya nak tambahkan sedikit gula merah. Banyak ni je. Supaya colour dia tu sedikit cek. Sedikit colour coklat. Supaya colour tu lebih menarik. Saya tambahkan sedikit gula merah. Ni tu dia punya ubi pun dah lembut. Sekarang saya masukkan pisang. Ni pisang. Kita masukkan. Macam ni guys, kita punya pengat hari ini. Sagu dia mana? Tak nampak. Sagu dia lenyap dah. Ni dia nampak saya sikit yang sagu ni. Okey, ni saya kecilkan api.
dan kita biarkan dia reneh sekejap. Sebab dia punya ubi pun dah lembut kan. Sagu pun dah kembang. Cuma tinggal pisang je. Dan kita punya pengat pun dah siap. Nah, itu dia guys menu kita hari ini. Asam pedas ikan, patut ada ikan goreng. Patut ada pengat pisang, ubi campur dengan sagu. Itu dia kita punya resepi hari ini. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Lepas ni saya terus, lepas sembahyang Jumaat nanti saya terus nak pergi kerja lah. Sampai sini saja video untuk hari ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye.